Rakan Sugasdi yang kesempurni, terima kasih. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Cerita pagi langsung dari Terengganu ini saya bawakan dari Kuala Nerus ini bagi mengetahui mengenai perkembangan terkini program Pratafis Kemas di seluruh negara. Dan bersama saya kini tidak asing lagi Ketua Pengarah Kemas Dato' Ahmad Kamal Idris Muhammad Nawawi. Jadi Dato', boleh kongsikan kepada kami perkembangan program Pratafis di semua tabika kemas seluruh negara. Okay. Alhamdulillah ya, dari segi perancangan yang telah kita susun dengan berkat sokongan semua, terutamanya daripada Yang Amat Berhormat Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi selaku Timbalan Perdana Menteri dan juga Menteri Kebunan Desa dan Wilayah, kita keep on track lah dari segi pelaksanaan program Pratafis ni. Walaupun pada tahun lepas kita dah laksanakan program pilot project, so pada kali ini kita pun dah buat saringan sebenarnya untuk guru-guru kita, dan kita pun dah mengenapasi seramai 4,145 orang pendidik tabika kemas yang akan dipilih untuk program pada tahun 2024. Dan dalam perancangan kita, peringkat awalnya kita dah pun melatih untuk di kalangan penolong pegawai pendidikan awal kanak-kanak ataupun penyedia prasekolah, dan juga di kalangan TOT kita, Training of Trainers kita, di kalangan personel-personel di bahagian kerohanian kemas. Dan ini khusus ini dilaksanakan pada bulan Jun yang lalu dan dengan kerjasama daripada pihak Yayasan Pahang dan juga Yayasan Pintar, kita dah pun bersertalah untuk Training of Trainers ini. Dan mulai pada minggu hadapan, minggu ini kita akan menggerakkan sebanyak 42 siri yang memfokuskan khusus-khusus pendedahan kepada 4,145 orang pendidik tabika kemas yang akan berkursus di 42 siri, seramai 4,145 orang di seluruh negara. Dan untuk di Terengganu ni seramai 460 orang akan berkursus melalui besok di 4 siri khusus yang akan kita laksanakan di negeri Terengganu, khusus untuk mereka dari segi mempelajari dari segi kaedah teknik untuk teknik menghafazan ni, yang kita akan pastikan guru-guru kita ni mendapat pendedahan ilmu kemahiran yang mencukupi. Dan sampai ni insyaAllah menjelang bulan 8, bulan Ogos ni nanti kita akan laksanakan ini di tabika-tabika kemas. Jadi Datuk, kalau boleh kongsikan bagaimana orang kata feedback daripada ibu bapa sendiri Datuk? Alhamdulillah, saya rasa cukup bangga lah dari segi penerimaan ibu bapa terhadap program ini. Dan daripada pilot projek lagi, kita melihat bahawa komitmen bersama ibu bapa di Terengganu ni, contoh yang terbaik lah yang kita boleh ambil contoh yang terbaik di Terengganu ni. Ibu bapa sendiri yang buat rakaman anak dia menghafal di rumah. Ibu tu sendiri mungkin ibu tu rasa teruja anak dia boleh hafal surah-surah yang panjang ni kan, bukan setakat tiga kol sampai ayat Lam Yakunin, anak dia boleh baca di rumah secara bersantai dengan adiknya. Dan ibu itu sendiri yang buat rakaman dan dimasukkan dalam TikTok. Mungkin ibu tadi rasa berbangga ke atas pencapaian anak dia boleh menguasai hafaz ayat-ayat lazim ini. Dan memang kita sasarkan untuk setahun pengajaran, mereka ni sekurang-kurangnya boleh menguasai 29 surah. Dan kalau mereka ni mengikuti program ni 2 tahun, dia boleh hafal 39 surah insyaAllah. Termasuk surah-surah yang panjang, surah An-Naba yang ada 40 ayat. Ini juga mampu dikuasai oleh anak-anak kita. Dan saya buat pemantauan di Lahad Datu Sabah. Di kawasan yang jauh di pendalaman sana, kita ada program balik projek Pratapis ini. Anak-anak di sana boleh menghafal tadi lah surah Al-Naba ni. Ada 40 ayat. Mampu dikuasai oleh anak-anak tabika kemas di bawah bimbingan pendidik masyarakat tabika di kelas-kelas tabika kemas ni. Jadi ini satu pencapaian lah. Banyak lagi pencapaian ya di kalangan atas program Pratapis yang kita laksanakan di tabika-tabika kemas ni. Terima kasih Datuk. Itu tadi perkongsian daripada Datuk Ketua Pengarah Kemas mengenai program Pratafis yang ketika ini sedang berjalan di seluruh negara. Dan sama-sama kita doakan semoga program ini akan terus berjalan dengan ajaibnya. Rakan setugas, kembali kepada anda, silakan.